Hello guys, welcome back to channel Aman Azhan again. Alright guys, so hari ni apa yang Rahim nak buat? Sebenarnya saya nak buat prank. Saya nak buat prank satu team. Tapi saya nak tekankan dekat Masha lebih lah. Sebab Masha ni dia rapat dengan saya. Saya nak tengok sama ada dia emosi ke tak kalau saya cakap saya nak keluar team. And then sama dengan Am lah. Saya nak tengok diorang punya apa, expectation lah kan. Macam Rahim kalau keluar dia orang okay ke, korang support ke ataupun tak nak bagi saya keluar. So korang tunggu apa lagi, let's get started. Alright guys, so sebelum kita ni saya set up dulu, GoPro ni dah on belum? Okay, so abang kali saya set up lah belah sana. Alright, cantik belah sini. Alright, saya jangan ni. Thank you abang kali. Alright, so guys, sebelum saya start ni, saya nak bagi tahu korang, saya memang rapat dengan satu team. Kita orang punya ni memang rapat. Tapi benda ni malu nak cakap, tapi kena bagi tahu. Saya paling rapat dengan Masha sebenarnya. So saya nak tengok reaction dia. Saya tengok reaction dia macam mana. So saya try message dia. Saya tengok reaction dia. Masha, anu mana? Tolong, gue serabut ni. Ini dia ni, tak sampai pun. Kepo. Sabut dah macam. Kenapa? Sini aku nak beritahu kau. Sebab dia tahu. Kau ada problem sebenarnya. Ha, dah tahu. Kakak dah tahu lah. Aku tak tahu lah. Aku rasa apa sekarang ni. Tapi perbelahan ni besar sangat kau. Aku tak rumah ni lah. Aku fikir banyak benda lah. Ni perbelahan ni pasal tim kau atau sebutnya skandal baru. Tak, Masha, kau boleh tak jangan nak cakap pasal skandal ke apa? Ini masalah tim, aku cakap kan. Masalah tim lah. Tak. Okey, masalah tim. Okey, dengan siapa? Sebab tu aku panggil kau kat sini. Yalah, tu aku tanya. Cakaplah tu kau. Macam mana? Aku dah buat keputusan tau. Aku rasa better aku undur diri kot dari sini. Macam tu usah tu. Tak, ni aku serius ni. Aku nak tipu kau. Punca. Aku rasa aku dah banyak menyusahkan orang lah. Macam mana aku cakap dengan kau lah. Macam mana aku selalu borak dengan kau. Benar nak cakap dengan hang. Macam benda yang sama orang lari. Dia macam ni. Kami semua okey je. Hang jangan rasa macam tu. Macam tak ada apa-apa. Siapa yang cakap okey? Tak, aku tengok semua orang macam okey je kan. Macam sabut semua lah. Aku macam ni tau Masha. Aku dah fikir masak-masak. So aku rasa keputusan aku ni memang last lah. Kau okey tak? Saya tu nak jawab. Sama belajar je lah. Okay, masak-masak kau sampai hari ke macam mana kau? Tak boleh. Dok betul-betul fikir masak-masak macam. Tak boleh tak jangan main-main. Tak, aku tak main-main. Aku tak faham betul-betul. Macam tu lah kan. Saat ni, ada problem dengan siapa? Tak ada problem dengan siapa-siapa. Kan aku cakap tadi. Aku benda nak bagi tahu tim. Aku nak bagi tahu tim. Aku nak keluar tim tu je. Benda boleh settle tau. Benda kalau macam hang rasa tak sesuai apa, hang bincang dengan mereka. Tak kau faham tak Masha? Benda ni, aku sekarang kan rasa tak ada orang nak support aku. Tak ada orang nak sokong aku. Semua benda aku buat salah. Kau ingat? Kau ingat semua benda sama ke sekarang? Kau tengok semua dah lain tu Masha. Siapa je ada dengan aku sekarang? Kalau kau tengok Amir pun pergi mana lah sekarang? Lepas tu, kira apa? Tak ada orang lah kan? Tak, sekarang tak ada orang lah kan hang? Haa, lepas tu? Lepas tu aku yang duduk, yang duduk dengar masalah hang ni tak ada apa. Aku tak masukkan kau lah. Tak, lepas tu tadi hang cakap apa? Tak ada siapa-siapa. Tak, sekarang ni isu dia sekarang ni. Aku nak keluar tim. Tak payah. Lepas tu aku cerita kat hang. Apa yang masalah ni? Kat apa yang bukti yang kau selalu ada dengan aku sekarang? Tak, sama ni. Saya nak cakap lah. Sekarang ni tak tahulah. Hang rasa macam orang tak support hang tau. Tapi ada je cuma. Siapa yang support aku? Bodohnya aku lah yang duduk dengar masalah. Tak, okey. Aku bukti yang kau ada. Yang kau ada-ada dengan aku. Tak, lah ni kan. Hang panggil aku. Hang panggil aku macam apa lagi kan? Aku main tak? Aduh aku yang sat. Aku nak tak payah nak peli aku. Boleh tak payah nak peli aku? Tak, aku tak peli hang. Tak, sekarang ni aku nak cerita kat kau yang kau nak mengarah aku. Aku kenapa? Yang lain mana? Tak ada sini ni. Dea, Aira, Masha. Dah siap dulu? Okey, Masha. Listen. Okey, kau dengar apa aku cakap. Okey, kau dengar apa aku cakap. Boleh, boleh ni. Ya, aduh. Yang gaduh apa ni? Jangan nak cakap, Aira. Hah? Aira? Kenapa? Aku tak ada mood, Am. Kenapa?
cakap pasal Masya ke apa? Aku rasa aku... Kau dah dua? Tak lah, okey je. Habis tu? Kenapa ni? Tak tahu dia. Aku macam ni. Belum family ke apa, tak tahulah. Tak Masya, boleh tak? Apa dia ni? Boleh tak bagi tahu je lah. Dah lah bagi tahu masalah hang. Takkan aku nak bagi tahu. Tak payah nak kaitkan family ke apa. Ini masalah team. Masalah aku dengan team. Tak payah kaitkan. Nanti orang confuse. Apa yang membuatkan kau rasa masalah ni? Apa yang kau rasa masalah? Aku tak faham. Macam ni ya, Am. Ha. Aku rasa better aku gerak lah daripada tu. Aku dah cakap dah itu lagi. Tak payah fikir sangat pasal itu. Kau tak apa dah mudi sangat. Aku macam ni lah, Am. Dah siap semua? Cukup lah, cukup lah. Aku rasa aku dah tak ada supporter. Nama aku dah busu tu. Aku respect apa. Kau faham tak? Sekarang ni aku cakap benda satu je. Okay, kalau kau dengar apa yang orang cakap daripada hari tu, kau akan stay dalam keadaan yang sama. Kau akan stay lagi moody. Kau akan stay lagi stress. Aku dah cakap kita over benda ni. Kita buat benda baru. Kita tak lama lagi benda-benda baru nak datang. Benda-benda datang. Okay, kita buat benda yang baru. Kita tukar vibe. Kau tak faham apa yang kau rasa sekarang. Masa tu kau boleh cakap macam tu. Tak, mana? Aku bukan tak sayang team tau. Apa? Lepas tu kenapa dok? Benda hang boleh settle tau. Besar, elok-elok. Tapi kenapa? Tak tahu lah. Dia cakap benda yang sama kat dia banyak kali. Macam ni juga. Okay, apa yang kau nak sekarang? Apa yang kau nak sekarang ni? Aku terang-terang, kalau kau cakap macam ni, aku pun tak suka. Kau ingat aku suka tu, jadi masalah nak keluar. Jadi masalah keluar. Aku tak suka tu, tengok mana-mana siapa pun keluar. Aku tak suka. Dah, stop. Aku tak nak panjang cerita. Apa yang kau nak sekarang, Yahim? Tak, sekarang ni aku tak ada supporter, Sam. Tak ada supporter. Aku sokong kau. Aku support kita kawan, Yahim. Apa lagi tak cukup? Tak. Dia mudi tu, Yahim. Kau duduk bilik seorang-seorang, Yahim. Kau duduk bilik seorang-seorang, aku tak nak. Dia orang nak cakap apa, Yahim. Dia orang cakap apa, tapi kita orang faham. Apa? Siapa? Tak, sekarang nak cakap tak nak supporter. Lepas tu aku yang... Apa? Kau yang apa? Tak, aku. Oh, kau tak, buat apa tak, aku? Tak, kau pernah buat apa kat aku? Kau pernah buat apa kat aku, beritahu aku? Apa yang kau pernah bagi tak, kat aku? Tak, sama ni kan. Masalah hang. Aku ada kan? Apa? Kau nak cakap apa? Tak, kau nak cakap kau ada selalu dengan aku? Aku penat nak cakap macam tu. Benda yang sama, masalahnya. Tak, benda yang sama tak sama. Kalau aku buat keputusan, aku nak go, aku go. Kau tahu kan benda tu? Tak. Ingat tak dulu masa aku buat team. Masa tu kan. Ingat tak aku cakap kat hang. Aku susah macam mana. Mana ada orang aku tu. Tengok tu kan. Kau seorang je ada aku hang. Macam hang sanggup main jojo daripada sini. Pergi sampai sana. Lepok aku. Tembang aku. Kata check aku. Kau. Hang faham tak waktu tu. Aku cakap semua benda kat hang kan. Lepas tu hang pun ada masalah cakap kat aku. Lepas tu ni bila aku dah balik sini. Hang kata hang tak ada supporter tu. Aku macam tak rasa sikit lah. Tapi sekarang ni. Aku ada je dulu. Tapi macam dia nak cakap macam tu. Dulu ada untuk dia. Ya, betul ai. Kan. Sama juga Aisyah. Niat tak kisah ke? Ai tengok juga you masa tu keadaan tu. Ai tengok juga you macam mana. Tak adalah kita tak kisah pasal you. Ya, tak apa. Tak apa betul. Right? Kalau Rai tak bujuk, ai tak ambil you. Tapi tak apalah, tak jalan gaduh. Ni, kau dengar. Dia pun dah close dengan kau sekarang. Okey. So aku tak nak jadi gaduh. Aku tak nak kau terabut. Sama-sama sini semua sokong. Mistik lah. Yang pas lah. Dan aku tak nak panjang lebar ni. Tak payahlah sabut-sabut sangat. Mari budak-budak lain dulu. Kita pergi makan sushi. Nak? Dah. Aku mari budak-budak lain dah. Tak payah panjang cerita. Jom makan sushi. Dah, dia tak ada stress kan? Nak order ke nak pulak makan? Tapi kita ada shoot. Dah. Betul lah yang ada untuk aku. Tak saya. Oh, tak apa. Tak, tanya ni betul. Yalah betul lah, kenapa? Aku nak tunjukkan sama tu. Ni lah. Benda yang awal ni. Aku kan selalu tunjuk langit. Haa. Sampai malu. Tunggu ni yang bukti. Dia jahat bodoh ni. Aku malu bodoh. Kalau bodoh dah tengok macam tu. Bodoh lah. Anda di prank. Baik bodoh lah. Jadi nak tengok kau macam mana. Aduh, ambil baru. Okey dah. Apa dia? Bodoh lah. Dua prank bodoh benda aku. Prank apa dia ni? Pala dia ni. Sorry lah. Aku nak tengok reaction. Nak tengok reaction keluar team. Dia semua tak support dia. Betul lah, korang mana support aku? Memang, tak pun support dah. Tak support dah dia.
Okay guys, so dah habis prank kali ni. Hah? Saya nak tengok seperti siapa je yang member ni satu hari pun dah tiada di dalam bilik tau. Ah saya memang aku memang saja duduk dalam bilik. Ah saja nak tengok ada tak orang yang tegur, tapi tak ada seorang pun tegur. Okay, hang pula. Adalah kau masuk tu adalah masuk tengok-tengok tu ada lama pun ada. Cuma aku yang kena adalah. Baju kat situ. So kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan like, subscribe and share banyak-banyak. Okay, bye-bye semua.